Assalamualaikum. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku, Tutorial by Widya. Di video kali ini aku mau sharing ke kalian gimana caranya mengubah Instagram pribadi menjadi Instagram profesional atau Instagram bisnis. Caranya gampang banget, please simak tutorialnya sampai selesai. Dan jangan di skip supaya kalian paham secara utuh step by stepnya. Langsung aja kita masuk ke akun Instagram. Sebelum ke tutorialnya, aku mau jelasin beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan ketika mengubah akun Instagram kita menjadi profesional. Yang pertama, akun Instagram kita itu nantinya mudah untuk viral karena bakalan dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu. Misalnya, gay blog pribadi atau sebagai seniman, musisi, konten kreator video, dan lain-lain. Yang kedua, kita bisa melihat perkembangan akun Instagram kita melalui fitur dashboard profesional. Jadi di sini kita bisa melihat apakah akun Instagram kita ini performanya menurun atau meningkat. Yang ketiga, memungkinkan kita untuk mendapatkan cuan dari Instagram. Karena saat ini di Instagram sudah rilis fitur kirim hadiah. Yang keempat, untuk kalian yang punya all shop, nantinya bisa melakukan iklan di Instagram. Nah, akun Instagram personal aku ini sudah aku ubah menjadi akun Instagram profesional ya. Aku bakalan contohin menggunakan akun Instagram aku yang satunya. Caranya kalian klik baris 3 yang ada di pojok kanan atas. Kemudian klik pengaturan dan privasi. Oh ya, syaratnya akun kalian jangan di privat ya. Harus dijadikan sebagai akun publik. Kalau masih di privat, kalian buka dulu. Caranya kalian klik privasi akun ini. Kemudian di bagian akun privat ini kalian nonaktifkan. Oke, kembali. Setelah itu kalian scroll ke bawah ya teman-teman. Di bagian jenis dan fitur akun diklik, pilih beralih ke akun profesional. Klik lanjutkan, klik lagi lanjutkan, klik lagi lanjutkan, klik lagi lanjutkan. Nah, apa yang paling tepat menggambarkan Anda, kalian bisa pilih sesuai tujuan kalian membuat akun tersebut. Misalnya sebagai kreator video, penulis, blog pribadi, komunitas, musisi atau band, atau mungkin kalian sebagai pengusaha kesehatan, kecantikan, pakaian, merek, ini kalian sesuaikan aja. Misalnya aku pilih yang kreator video. Di bagian sini kalian bisa aktifkan aja supaya nanti bisa kelihatan di profil Instagram kalian. Klik selesai. Apakah Anda kreator? Ini kalau kalian sebagai kreator, diklik yang kreator. Tapi kalau dijadikan sebagai akun bisnis, klik yang bisnis. Setelah itu klik selanjutnya. Klik OK. Selanjutnya, lanjutkan. Lanjut. Klik lanjut. Ya, tambahkan. Di sini akun kita sudah berhasil diubah menjadi akun profesional. Namun di sini ada pemberitahuan supaya fitur profesional kita itu terhubung dengan lebih baik ke pemirsa Instagram. Jadi kita diminta untuk melengkapi profil, mengembangkan pemirsa, memperkenalkan diri, menjelajahi fitur, dan memberitahu apa tujuan kita ke Instagram. Ini bisa kita lengkapi dengan cara klik-klik aja dan ikuti aja step by step-nya. Kita juga bisa melewati langkah ini dengan cara klik silang yang ada di pojok kiri atas. Kita balik ke profil Instagram, kemudian kita refresh dengan cara tarik ke bawah kayak gini. Tanda bahwa akun Instagram kita sudah berhasil diubah menjadi akun profesional akan ada tulisan dashboard profesional kayak gini. Nah, langkah yang sempat kita tunda tadi bisa kita selesaikan ulang dengan cara klik ini. Nah, muncul kayak gini, kita lanjutin aja sampai selesai. Nah, sekian dulu tutorial dari aku. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Please support channel aku dengan cara klik like, comment, share, dan subscribe. Serta jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya. Makasih udah nonton video aku sampai selesai. Dan sampai jumpa di video yang selanjutnya.
Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.